rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional ke-46, Dinas Perhubungan Kota Tangerang mengadakan acara perlombaan yang mengusung konsep santai yang dilaksanakan dari tanggal 8 sampai 17 September 2017. Acara yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini bertujuan sebagai ajang evaluasi dan momen kebersamaan untuk menjalin sinergitas antara pegawai Dinas Perhubungan Kota Tangerang. Peringatan Hari Perhubungan ini merupakan peringatan Hari Perhubungan yang ke-46, dan momen ini dilaksanakan adalah sebagai event, salah satu event yang kami laksanakan untuk peringatan Hari Perhubungan Nasional. Sengaja kami konsep bahwa dalam peringatan yang ke-46 ini kami laksanakan konsep pertandingan dengan santai, konsep pertandingan futsal, sehingga kalau ada ngelihat rekan-rekan di sini yang memakai laki-laki yang memakai gaun, yang memakai gamis, termasuk memakai jilbab, sengaja kami konsep sedemikian biar seluruh event pertandingan yang kita laksanakan bisa dilaksanakan dengan fun lah. Sehingga kenapa kami laksanakan demikian? Karena yang menjadi target kami ini bukan prestasi dalam peringatan ini. Yang kami kejar adalah momen untuk kekompakan, untuk kebersamaan di Dinas Perhubungan Kota Tangerang, oke, seperti itu. Cindy Sesmana Putri, salah satu peserta yang tak lain dari pegawai di Sub Kota Tangerang, mengatakan sebagai ajang meningkatkan kekompakan antar pegawai. Pertandingan ini sih cukup memberikan kesan baik ya buat para pegawai-pegawai di Sub, karena kan ini kita ngadain ini emang tujuannya untuk itu, bukan untuk seperti turnamen-turnamen lain. Kan kita kan, kalau turnamen lain kan kita mengejar prestasi, kalau ini kita mengejar kekeluargaan, makanya dibentuk seperti sedemikian, fun futsal judulnya. Jadi yang dicari itu adalah kekompakannya, kebersamaannya, terus kekeluargaan lah gitu. Dengan adanya acara ini, diharapkan dapat meningkatkan tali silaturahmi antar pegawai agar lebih baik dalam melayani masyarakat Kota Tangerang. Tim Liputan, Tangerang TV.